Akibat nekat melanggar aturan, ditelantas Polda Jambi amankan 22 truk batubara yang masih beroperasi di jalan nasional. 22 truk tersebut diamankan karena melanggar aturan dan instruksi dari Gubernur Jambi. Direktorat Lalu Lintas Ditlantas Polda Jambi amankan 22 unit angkutan batubara yang masih nekat beroperasi di jalan nasional di kawasan Terminal Talanggulo, Lingkar Selatan, Kota Jambi. Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Jambi Kompol Sukarman mengatakan, truk ini nekat melanggar aturan dan instruksi Gubernur Jambi Al-Haris yang melarang truk batubara beroperasi sejak 1 Maret 2023 lalu. Ia menyampaikan awal mula angkutan batubara itu dihadang oleh puluhan warga di kawasan Jalan Lingkar Selatan, Terminal Truk Talanggulo. Sukarman juga menuturkan awalnya ada sebanyak 18 angkutan batubara yang dihadang warga saat melintas di sore hari. Kemudian saat dini hari dan subuh, polisi kembali mengamankan 4 truk angkutan batubara. Untuk mengantisipasi adanya keributan antara warga dan sopir truk tersebut, pihak kepolisian langsung turun ke lokasi dan langsung mengamankan truk. Sukarman juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan penilangan terhadap para sopir yang bandel tersebut. Dan saat ini 22 truk batubara tersebut diamankan di Ditlantas Polda Jambi. Kendaraan ini melintas di terminal Talanggulo. Kemudian diamankan oleh masyarakat sekitarnya. Lebih kurang 30 orang ya, diamankan. Kemudian ribut. Ribut, masyarakat menghendaki semua angkutan batubara itu tidak boleh beroperasi sesuai dengan instruksi daripada Pak Gubernur maupun Pak Ditlantas, kan? Kemudian masyarakat ini menghendaki tidak boleh berjalan, ribut antara supir sama masyarakat. Jadi kemudian ada yang menelpon kami pihak Direktorat Lalu Lintas bahwa ada keributan di terminal berkaitan masalah operasional batubara. Kemudian anggota kesana. Untuk supaya jangan ribut antara masyarakat dan supir, kemudian diamankanlah kendaraan ini sebanyak sekitar 18. Fazil, Cek TV, melaporkan.